Busuknya. Korang, hari ni saya nak cerita pasal satu peristiwa ni yang saya tak boleh lupa. Okey, masa tu saya makan nasi ayam dalam kelas. Untuk pengetahuan korang, saya ni beli makanan di kantin dan makan minum dekat kelas. Masa tu saya duduk makan. Lepas tu segelas air Milo ni jatuh. Bukan saya punya. Lepas tu adalah orang yang nak mop. Benda tu dekat kelas saya ni ada mop dan dalam baldi tu ada air yang lama dan berbau sangat busuk. Sebenarnya orang tu dah tahu air tu busuk tapi mesti guna juga. Dan apa lagi, busuk satu kelas. Saya yang duduk makan masa tu terus hilang selera. Busuk bau. Sakitnya hidung aku.